Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kenikmatan pada kita sehingga pada kesempatan ini Allah izinkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu dalam rangka kajian malam ganjil 10 hari terakhir di Ramadan 1442 Hijriah yang diadakan di Masjid Binaul Makmur oleh pimpinan cabang pemuda Persis Katapang bekerjasama dengan Dewan Kemakmuran Masjid Binaul Makmur PIM Jember Kanal. Yang akan kita bahas pada kali ini, yang akan sama-sama kita bahas adalah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim adalah satu dari sekian banyak rasul dan nabi yang Allah utus ke muka bumi. Tiada lain tugas mereka adalah menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyampaikan wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Nabi Ibrahim memiliki nama lengkap Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saluh bin Ragu bin Falik bin Abir Shalih bin Arfaqshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jika kita rujukkan nasabnya kepada Nabi Adam alaihi salam, maka ada Lamak bin Matushalih bin Idris bin Yarid bin Mihlal bin Kinan bin Anwas bin Syed bin Adam alaihi salam. Ia merupakan salah satu rasul yang termasuk rasul ulul azmi karena mempunyai keteguhan hati yang sangat kuat, mengingat berhasil menjawab setiap tantangan dakwah yang Allah berikan, yang Allah ujikan kepadanya. Maka pantaslah Nabi Ibrahim Allah jadikan sebagai kekasihnya, sebagai orang tersayang, seperti yang Allah jelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 125 di akhir. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Dan Allah menjadikan dan Allah mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang terkasih, orang yang tersayang. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di lingkungan penyembah berhala. Bahkan ayahnya Azar adalah salah satu pembuat patung berhala yang terkenal pada waktu itu. Tetapi Allah menjaga kemurnian tauhidnya sehingga ia tidak mengikuti ajaran nenek moyangnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menentang keras akan keyakinan ayahnya itu dan rela dijauhi oleh keluarganya karena keyakinan dan keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak sekali sifat Nabi Ibrahim yang patut dijadikan keteladanan, yang patut dijadikan panutan, maka ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam.
Yang pertama adalah Nabi Ibrahim mempunyai ketauhidan yang sangat kuat, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kuat, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Sifat yang kedua adalah beliau memuliakan orang tua, takrim kepada orang tua, walaupun orang tuanya pada saat itu berbeda keyakinan dengannya. Sifat Nabi Ibrahim yang ketiga adalah menghormati tamu. Dan yang keempat adalah Nabi Ibrahim pandai mengelola amarah, cerdas dalam emosional. Yang pertama, sifat yang pertama yang patut kita teladani adalah Nabi Ibrahim mempunyai ketauhidan yang sangat kuat. Di mana kita bisa melihat, di mana kita bisa membuktikan bahwa Nabi Ibrahim mempunyai ketauhidan yang sangat kuat adalah salah satunya ketika beliau lebih baik dibakar hidup-hidup daripada jatuh ke dalam kesyirikan. Lebih baik mati dalam bertakwa, beriman kepada Allah, daripada hidup ada di dalam kesyirikan. Nabi Ibrahim memiliki tantangan dakwah yang sangat keras. Salah satunya datang dari raja pada waktu itu bernama Raja Namrud. Beliau ingin membuktikan kepada masyarakat pada waktu itu, kepada orang-orang di sekeliling beliau, bahwa sesembahan yang mereka sembah, bahwa sesembahan yang mereka jadikan sebagai ilah berbentuk patung adalah kemusyrikan yang besar. Sedangkan syirik adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah dan termasuk dosa yang besar. Inna syirka la zulmun azimun. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang sangat besar. Cerita keteladanan Nabi Ibrahim yang lebih baik dibakar hidup-hidup daripada jatuh ke dalam kesyirikan, Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 70. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh sebelum Nabi Ibrahim, ayat ini sebelumnya menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, telah kami berikan rusydahu kepada Nabi Ibrahim berupa petunjuk. Wa kunna bihi alimin, dan kami telah mengetahui dia. Idh qala li abihi wa qaumihi, tatkala ketika Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya pada waktu itu, ma hadhihi tamathilu allati antum lahu laha akifun. Patung-patung apakah yang kamu tekun menyembahnya? Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Kaum Nabi Ibrahim dan ayah Nabi Ibrahim pada waktu itu menjawab, wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Jadi mereka menyembah apa yang telah digariskan oleh nenek moyang mereka, bukan berdasarkan ilmu yang mereka ketahui, bukan berdasarkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mengapa? Karena menduakan Allah dengan menyembah berhala. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau hanya bermain-main?
Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Nabi Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya dan aku termasuk orang yang bersaksi atas hal itu. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudribin. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Jadi pada suatu kesempatan, ketika ada perayaan besar agama mereka, agama ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya pada waktu itu, sengaja Nabi Ibrahim tidak mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga beliau berkata, "Watallahu la'aqidanna asnamakum, aku berjanji akan aku lakukan tipu daya terhadap asnamakum, terhadap sembahan-sembahan kau." Sehingga setelah ditinggalkan, diruksaklah semua oleh Nabi Ibrahim patung-patung itu, faja'alahum juzazan. Maka Nabi Ibrahim menjadikan atau menghancurkan berhala itu juzazan, menjadi berkeping-keping. Illa kabiran, Nabi Ibrahim menyisakan satu patung yang paling besar. La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali untuk bertanya kepada Nabi Ibrahim. Sengaja Nabi Ibrahim sisakan salah satu patung agar mereka kembali kepada Nabi Ibrahim dan menanyakan hal tersebut. Di ayat selanjutnya dijelaskan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Orang-orang kaum atau kaum pada waktu itu, kaum Nabi Ibrahim termasuk ayahnya berkata, siapakah man fa'ala hadza bi alihatina? Siapakah orang yang berani melakukan perbuatan terhadap Tuhan-Tuhan kami? Melakukan perbuatan yang sangat tercela terhadap Tuhan-Tuhan kami, yaitu membinasakan Tuhan-Tuhan mereka, membinasakan sesembahan mereka, membinasakan patung-patung mereka. Innahu laminaz zalimin, sesungguhnya orang yang merusak patung pada waktu itu adalah termasuk orang yang zalim, perkataan kaum Nabi Ibrahim. Kemudian dijawab dengan salah satu kaum yang mengetahui, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar fatan, ada seorang pemuda, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, seorang pemuda yang berani mencela berhala-berhala ini, yuqalu lahu Ibrahim, mereka sebut dengan Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, jikalah demikian, fa'tu bihi ala ayunin nas, bawalah mereka kepada kumpulan manusia agar bisa dilihat oleh orang-orang, la'allahum yashhadun, supaya orang-orang pada waktu itu menjadi saksi untuk menyiksa terhadap orang yang telah berani merusak asnam atau sesembahan mereka. Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil dan disidangkan, kemudian ditanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang telah berbuat hal demikian terhadap alihatina, terhadap Tuhan-Tuhan kami? Apakah engkau yang berani melakukan terhadap kerusakan atau merusak terhadap Tuhan-Tuhan kami? Qala bal fa'alahu kabirun hum hadza fas'aluhum in kanu yamtikun. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Nabi Ibrahim tidak menjelaskan bahwa dia yang telah merusak asnam pada waktu itu, tapi menjelaskan atau justru berbalik menyeru kepada kaumnya,
Fa'alahu kabirun fas'aluhum, tanyakanlah kepada berhala yang paling besar itu. Farajamu ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yamtifun. Kemudian mereka menundukkan kepala. Mereka menjadari bahwa apa yang mereka sembah itu adalah salah. Karena sejatinya orang-orang kafir mengetahui ketika ditanya kepada mereka, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang mengatur rezeki, la yaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Tetapi karena keyakinan mereka yang lebih kuat condong kepada aba'akum terhadap nenek moyang mereka, maka sangatlah kuat, sangatlah keras untuk meluruskan mereka. Qala ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Tanya Nabi Ibrahim kepada kaumnya, apa ta'buduna, apakah engkau akan menyembah? Apakah engkau menyembah min dunillahi kepada sesuatu selain Allah? Mala yanfa'ukum syai'an, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikitpun, wala yadurukum, dan tidak pula bisa mendatangkan mudarat kepadamu. Ufir lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu wahai penyembah berhala, wa lima ta'buduna, dan apa yang kamu sembah min dunillahi selain Allah, afala ta'qilun, tidakkah kamu mempunyai akal, tidakkah kamu mengerti. Maka ketika ditanya Nabi Ibrahim seperti hal demikian, muncullah kemarahan mereka, menggebu-gebu mereka. Bukan jawaban yang mereka dapat, tapi bantahan yang keras yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tindakan keras, sanksi tegas pun dilakukan kepada Nabi Ibrahim. Qalu harriku wangsuru ila hatikum ingkum tumfa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, wahai Ibrahim, jika kamu benar hendak berbuat. Di harriku, Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya, bahkan termasuk oleh ayahnya pada waktu itu. Tetapi Allah memberikan mujizatnya, Allah melemahkan golongan orang-orang musyrikin pada waktu itu dengan memerintahkan kepada api, kulna ya naru kuni bardan, wahai api jadilah engkau dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Maka sejatinya api adalah makhluk Allah, melaksanakan perintah Allah dan bertasbih kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, melaksanakan tugasnya sesuai apa yang diperintahkan kepada Allah, sehingga pada waktu itu jadilah dingin api itu yang membakar Nabi Ibrahim. Sehingga secara sunatullah api yang tadinya panas berbanding 180 derajat dengan yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Justru Nabi Ibrahim sangat menggigil kedinginan ketika dibakar. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Nabi Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Bukan hal yang sulit untuk Allah untuk membinasakan suatu kaum. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Silakan mereka berbuat makar, silakan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, menyerang orang-orang mukmin, tetapi ingat, makar Allah lebih tinggi daripada mereka. Allah mengetahui apa yang ada fi sudurihim, ada dalam hati-hati mereka. Ketahui dan yang kedua, sifat Nabi Ibrahim mempunyai ketauhidan yang sangat kuat. Setelah diuji dengan dibakar dan yakin kepada Allah bahwa api tidak akan bisa membakarnya kecuali atas izin Allah,
Maka tauhid yang kedua, Nabi Ibrahim diuji ketika diperintahkan meninggalkan anak dan istrinya. Istri dan anak adalah hal yang sangat amat dirindukan suami ketika berjauhan. Menjadi manusia sebagai makhluk biologis membutuhkan kepada dua hal tersebut. Pada kejadian ini justru Allah menguji ketauhidan Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang sangat gersang yang sekarang menjadi Mekah Baitullah. Mengapa terjadi hal demikian? Berawal dari kecemburuan Siti Sarah terhadap Siti Hajar. Siti Sarah karena merasa dirinya belum bisa hamil dan melihat Siti Hajar ketika hamil dan mempunyai anak, maka timbullah secara manusiawi rasa cemburu sehingga ia tidak mau serumah dengan Siti Hajar karena dia sedang hamil dan Siti Sarah tidak kunjung hamil. Akhirnya datanglah perintah Allah untuk Nabi Ibrahim beserta istri dan anaknya agar melakukan perjalanan yang sangat jauh pada waktu itu, dan mereka tiba di tanah Mekah yang pada saat itu sangatlah gersang dan tidak ada tumbuhan. Jangankan ada air dan tumbuhan, kehidupan manusia pun tidak ada pada waktu itu. Siti Hajar pun menangis ketika akan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan meminta kepada suaminya agar tidak meninggalkan ia dan anaknya di lembah yang tidak ada kehidupan itu. Kemana engkau akan pergi, wahai Ibrahim? Akankah engkau tega meninggalkan kami di tempat yang gersang bahkan tidak ada kehidupan ini? Apakah Allah memerintahkanmu, wahai suamiku? Tanya Siti Hajar. Maka dengan tegas Nabi Ibrahim menjawab, iya. Tidak ada hal lain yang bisa diperbuat oleh Siti Hajar pada waktu itu. Ketika itu adalah perintah dari Allah. Dan itu merupakan titah dari Allah, maka ia hanya bisa berpasrah diri kepada Allah. Kalau begitu, Allah tidak akan membiarkan kami. Allah tidak akan membiarkan aku dan anakmu berada dalam kesusahan. Kemudian pergilah Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Dan dari kejauhan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Yang doa itu Allah abadikan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. Di mana doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian min dzurriyyati dari keturunanku biwadin ghairi dzirin, di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman sedikit pun, indah baitikal muharram, di samping baitullah yang diharamkan. Rabbana liyukimus sholata, ya Tuhan yang demikian itu, liyukimus sholata, agar mereka bisa mendirikan sholat, faj'al af'idatan minan nasi, maka jadikanlah hati sebagian manusia, tahwi ilaihim, cenderung kepada kebaikan terhadap mereka, warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi ketika meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim secara naluri seorang bapak sekaligus istri merasa berat, tetapi kembali lagi ke tauhidan Nabi Ibrahim yang sangat kuat, berani meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tidak ada kehidupan sedikit pun. Dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka dipermudah dalam setiap hal, warzuquhum minas samarat, dan Allah merizikkan kepada mereka buah-buahan, la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan Siti Hajar dan Ismail pada waktu itu termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka sampai detik ini Allah ijabah doa itu, Allah jadikan Mekah Al-Mukarramah menjadi
tempat yang tidak pernah kekurangan dengan air, padahal tempat yang sangat gersang tetapi tidak pernah kekurangan dengan air. Siti Hajar pun menerima apa yang sudah menjadi takdirnya. Kegelisahannya pun datang ketika bekal persediaan mereka habis. Ia sangat kebingungan untuk mencari air untuk anaknya dan berlarian dari Bukit Shofa ke Bukit Marwah yang Allah abadikan menjadi salah satu rukun haji yang kita sebut dengan sa'i, berjalan atau berlari kecil dari Shofa ke Marwah. Maka tatkala Allah utus malaikat Jibril, keluarlah mata air yang sampai detik ini ada, yang kita sebut dengan air Zam-Zam, di mana sampai sekarang air itu tidak pernah kering atas izin Allah, karena salah satu jasa dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketauhidan Nabi Ibrahim setelah dibuktikan dengan rela dibakar hidup-hidup daripada jatuh kepada kesyirikan, kemudian meninggalkan istri dan anaknya berada di dalam lembah yang sangat gersang, maka ketauhidan tingkat tinggi yang dicontohkan menjadi tauladan untuk kita oleh Nabi Ibrahim adalah yakin akan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bukan hanya itu tantangan dakwah Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim ditinggalkan, maka ketika Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tanah Mekah, setelah dewasa Nabi Ibrahim menghampiri ia di tanah Mekah dengan membawa kabar Nabi Ibrahim pernah bermimpi menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Yang cerita ini Allah abadikan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100-110. Diawali dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, ya Tuhanku, habli, berikanlah kepadaku keturunan minas solihin, orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Fabasyarna hubi gulamin halimin, maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balago ma'ahu sa'ya, maka ketika Nabi Ismail beranjak dewasa setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, dihampiri oleh Nabi Ibrahim, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku pernah melihat dalam mimpiku, adbahuka anni adbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka apa pendapatmu wahai anakku? Maka jawaban Nabi Ismail, qala ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, silakan lakukan perintah, silakan lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ketauhidan yang diajarkan, ditularkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya. Maka ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya dan dikemukakan kepada anaknya, tidak banyak bahasa yang dielakkan oleh anaknya Nabi Ismail, bahkan rela disembelih pada waktu itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka insyaallah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar. Falamma aslama watallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri kepada
Allah. Dan dia Ibrahim talahu lil jabid, membaringkan anaknya atas pelipisnya. Dengan maksud Nabi Ismail telah dibaringkan dan siap untuk disembelih sesuai apa yang telah Allah wahyukan melalui mimpi. Wanadainahu ya ayya Ibrahim. Maka tatkala ketika hendak disembelih Nabi Ismail, Allah menyeru kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu, inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Jadi tatkala Nabi Ibrahim diwahyukan oleh Allah melalui mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail, Allah jelaskan inna hadza lahuwa bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Suatu ujian yang tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai keimanan yang rendah. Maka disinilah nampak ketauhidan yang sangat kuat oleh Nabi Ibrahim. Wafat wakodaina hubidhibhin azimin, dan kami tebus anakmu itu yang hendak engkau sembelih itu, bidhibhin azimin, dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Dengan seekor sembelihan yang besar, hewan yang besar. Allah ganti ketika hendak disembelih dengan hewan yang besar. Watarokna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Nabi Ibrahim, yaitu pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maka kita melaksanakan kurban, Idul Kurban, salah satu syariat dulu yang telah ada sebelum Nabi Muhammad, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, digantikan oleh Allah dengan hewan yang besar. Sehingga janji Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin, akan kami tinggalkan kisah ini untuk orang-orang setelahmu yang ada di akhir. Maksudnya kita umat Nabi Muhammad yang ada di penghujung. Salamun ala Ibrahim. Selamat. Keselamatan untukmu, kesejahteraan untukmu wahai Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguh Nabi Ibrahim termasuk hamba-Ku yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat yang pertama. Keteladanan yang patut kita contoh dari Nabiullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, mempunyai keteguhan hati yang sangat kuat, berhasil menjawab setiap tantangan dakwah yang Allah berikan. Ketauhidan Nabi Ibrahim bisa dilihat dengan tadi tiga kejadian salah satunya. Kejadian pertama ketika Nabi Ibrahim lebih baik dibakar hidup-hidup daripada jatuh kepada kemusyrikan. Kejadian yang kedua ketika berani meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang sangat gersang. Dan kejadian yang ketiga ketika hendak menyembelih anaknya sesuai dengan wahyu yang Allah berikan dalam mimpinya. Kemudian sifat yang kedua, di samping mempunyai ketauhidan yang kuat, Nabi Ibrahim mempunyai sifat yang mulia, yaitu menghormati terhadap orang tuanya. Walaupun Nabi Ibrahim ditentang, bahkan tadi ayahnya termasuk orang-orang musyrikin membakar Nabi Ibrahim. Sifat keteladanan Nabi Ibrahim selanjutnya adalah takrim. Takrim dari kata karoma yang artinya memuliakan. Memuliakan kepada walidaini, kepada orang tua. Menghormati orang tua adalah sebuah kewajiban untuk semua anak. Hukumnya wajib. Ketika disebutkan wajib,
maka ketika dilaksanakan mendapat pahala, dan ketika ditinggalkan kewajiban ini dalam artian durhaka kepada orang tua, maka akan mendapat dosa dan makna dari Allah. Mengapa? Karena mereka orang tua adalah salah satu wasilah atau perantara turunnya kita ke dunia. Allah menakdirkan kita mempunyai orang tua sehingga bisa melahirkan kita ke dunia dengan tugas kita tentu beribadah kepada Allah. Bagaimana tidak kita wajib takrim dan menghormati kepada orang tua, karena bapak kita, ayah kita yang senantiasa menafkahi ibu, ibu yang mengandung selama 9 bulan menyusui, sebelum menyusui melahirkan dengan rasa sakit yang di luar nalar, mengajarkan hal-hal baru yang kita tidak ketahui semasa lahir. Bahkan untuk makan pun ketika lahir kita tidak bisa diajarkan oleh orang tua, menyekolahkan dan sebagainya. Maka alangkah durhakanya anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Berbakti dalam arti lain mendoakan kepada orang tua, bukan hanya memberikan materi semata. Karena ketika seorang anak hanya memberikan materi kepada orang tuanya, maka bisa habis. Tetapi ketika kita memberikan doa kepada orang tua, akan sampai walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Tetapi tentu saja, ketaatan kita kepada orang tua haruslah berada di dalam ketaatan, di dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Tidak berlaku hal demikian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mempunyai agama hanifan yang lurus, mempunyai ketauhidan yang lurus, yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, dan melihat ayahnya pada waktu itu azan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, dan ia disuruh mengikuti, maka hilanglah kewajiban mengikuti itu. Karena sejatinya kewajiban berbakti kepada orang tua dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jika hal itu di luar ketaatan kepada Allah, la ta'ata fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat seperti dalam hadis riwayat Bukhari berikut, telah menceritakan kepada kami Abu Walid Hisham bin Abdul Malik, telah menceritakan kepada kami Syubah Walid ibnu Azar, telah mengabarkan kepada kami sami'tu Aba Amrin wa Syaibani, kami telah mendengar Abu Amr As-Syaibani yaqulu, ia pernah berkata, telah menceritakan kepada kami sahibu hadhihi dar wa asyara ila dari Abdullah, pemilik rumah ini menceritakan kepada kami seraya menunjuk rumah Abdullah. Qala, ia berkata, sa'altun nabiyyu, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallahi, wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, hal yang pertama yang paling dicintai oleh Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, adalah sholat pada waktunya, adalah sholat sesuai waktunya, adalah sholat pada waktunya dan tidak dilebihkan. Qala, kemudian ibu Abu Amr Syaibani bertanya lagi, tsumma ayyu,
Kemudian apa ya Rasulullah? Amal yang paling dicintai oleh Allah. Tsumma birrul walidaini. Kemudian hal yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian bertanya lagi, summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah. Dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Qala hadasani bihinna wala wistazadtuhu lazadani. Beliau sampaikan semua itu kepada kami, sekiranya aku bertanya lagi meminta tambahan kepada beliau, niscaya beliau akan menambahkannya untuk. Jadi Rasulullah menekankan pada hadis ini bahwa salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah adalah birrul walidaini, berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihissalam, karena diperintah oleh Allah dan naluri seorang anak berbuat baik, berbakti kepada orang tua, meskipun ayahnya pada waktu itu berbeda agama, berbeda paham, ayahnya ada dalam kesyirikan. Salah satu hal yang harus kita teladani, bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan ayahnya. Doa untuk bapaknya selalu ia panjatkan kepada Allah, meskipun dakwahnya selalu dihalangi oleh ayah. Tetapi tidak sedikit pun keluar dari mulut seorang Nabi Ibrahim mendoakan keburukan untuk ayahnya. Sebagaimana doa untuk ayahnya Allah abadikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfir li wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya, ya Tuhan kami, ighfir li, ampunilah dosaku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, walil mu'minina yawma yaqumul hisab, dan seluruh orang yang beriman kepadamu di hari yaqumul hisab, ditegakkannya hisab, ditegakkannya perhitungan di hari perhitungan, maksudnya di hari kiamat kelak. Kecintaan Nabi Ibrahim kepada bapaknya meskipun dihalangi tidak menghilangkan kemuliaan bapaknya di hadapan Nabi Ibrahim. Ia tidak pernah berhenti berharap kepada Allah meskipun ayahnya jelas ada dalam kesesatan, seperti Allah tegaskan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azaro. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Azar ayahnya, atattakhidhu asnaman aliha. Ya bapakku, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhanmu? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu pada waktu itu menyembah berhala, fi dhalalin mubinin, ada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Allah telah jelaskan, bahkan Nabi Ibrahim pun mengetahui bahwa ayahnya jelas ada dalam kesesatan karena telah menyembah berhala, yaitu kesyirikan yang sangat luar biasa. Kemudian Allah abadikan kisah Nabi Ibrahim dan bapaknya di dalam Quran surat Maryam ayat 41 dan 48 sampai 48. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Dan ceritakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad fil kitabi Ibrahim, kisah Ibrahim di dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyyan. Sesungguhnya Ibrahim itu seseorang yang jujur, seseorang yang benar, nabi yang juga seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, ya abati wahai Tuhanku, lima ta'budu ma la yasma'u.
Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Wala yubsiru, bahkan tidak bisa melihat. Wala yugni anka syai'an, dan tidak bisa menolongmu sedikit pun. Wahai ayahku, mengapa engkau menjadikan berhala sebagai Tuhan? Padahal mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi, wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu. Malam yatika, dari ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maksudnya Nabi Ibrahim diberikan ilmu oleh Allah melalui malak Jibril, yaitu wahyu. Karena khusus untuk seorang Nabi dan Rasul, ayahnya Azar tidak bisa menerima wahyu dari Allah secara langsung. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyan, maka ikutilah jalanku wahai ayahku. Ahdika siratan sawiyan, niscaya aku akan menunjukkanmu kepada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyan, sesungguhnya setan itu terhadap Allah yang Maha Pengasih asiyan durhaka. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman, wahai ayahku, sungguh aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih. Fatakuna li syaitani waliyan, aku takut engkau ditimpa azab oleh Allah karena engkau menjadikan setan sebagai wali, sebagai teman. Maka jawaban Nabi Ibrahim, jawaban azab ayah Nabi Ibrahim pada waktu itu, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim berkata, apakah engkau benci Ibrahim kepada Tuhan-Tuhanku? La ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyan, jika engkau tidak berhenti menasehatiku, maka akan aku rajam engkau. Jika engkau tidak mau dirajam, wahjurni maliyan, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Maka tinggalkanlah aku sangat jauh dengan waktu yang lama. Maka tatkala jawaban yang tidak mengenakan didengar oleh Nabi Ibrahim, jawaban Nabi Ibrahim justru sangatlah mulia. Karena itu saqala salamun alaika, Nabi Ibrahim justru mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan untuk ayahnya. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyan, keselamatan untukmu wahai bapakku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku berjanji akan mendoakan permohonan ampun dari Allah untukmu. Innahu kana bi hafiyan, karena Allah kepadaku sungguh baik. Wa'tazil wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi, dan aku akan menjauhkan diri darimu. Wa ma tad'una min dunillahi, dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Allah tiada henti. Asa Allah aku nabi doai rabbi syakiyan, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepadaku. Dengan maksud tidak kecewa, yaitu Allah mengampuni dosa ayahnya Azar dan memasukkan Azar kepada ajaran yang benar. Sifat mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, yang terus mengajak ayahnya untuk meninggalkan kesyirikan meskipun diancam dengan rajam dan diusir. Beliau tidak pernah putus asa untuk mendoakan keselamatan ayahnya. Maka ketika ikhtiar beliau telah maksimal, maka Nabi Ibrahim pun menyampaikan atau bertawakal kepada Allah. Jadi konsep tawakal itu
ketika kita berikhtiar sudah maksimal, maka serahkan kepada Allah. Jadi bukan kita belum apa-apa sudah tawakal, justru kita berusaha semaksimal mungkin, barulah itu bertawakal. Fa'idha azamta fatawakal alamu. Jika engkau telah berazam, telah melakukan sesuatu, maka bertawakal kepada Allah. Tetapi doa Nabi Ibrahim tidak Allah perkenankan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 113 dan 114. Makana lidami lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina. Maka tidak pantas untuk seorang nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikina, untuk memohon ampunan untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun orang musyrik itu orang terdekatmu. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah datang jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim, ashabul jahim. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi. Adapun permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, illa an mu'iddatin wa'adaha iyyahu, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah ia ikrarkan kepada Allah, yang tadi sa'astaghfirullaka li. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diampuni dosa ayahnya. Maka Allah jelaskan permohonan ampunan Nabi Ibrahim untuk ayahnya semata-mata karena janjinya kepada bapaknya. Maka falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah tabarra'a minhu. Maka ketika jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa azar bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, maka ia berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la'awwahun halimun. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Kemudian Allah hinakan azab ayah Ibrahim di akhirat kelak. Ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan azab, sebagaimana di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim bertemu dengan azar ayahnya itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Wa ala wajhihi azara qataratun wa ghabaratun. Di dalam muka atau terlihat dari wajah azab ada debu hitam yang sangat pekat. Lalu fayaqulu lahu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, alam aku laka la taksini, bukankah aku pernah berkata kepadamu wahai bapakku, janganlah engkau mengingkariku. Fayaqulu abahu abuhu, maka pada hari itu bapaknya berkata di akhirat kelak, fal yauma la aksika, maka pada hari ini Ibrahim aku tidak mengingkari engkau sebagai orang yang benar. Fayaqulu Ibrahimu, maka Ibrahim berkata, ya Rabbi innaka wa'atani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, engkau telah berjanji kepadaku, engkau tidak akan menghinakanku di hari dibangkitkan. Fa ayyu khizyun akhza min abil abadi. Maka hal apa yang lebih hina dari ayah yang dijauhkan? Maksudnya ketika berbeda, Nabi Ibrahim berada di surga kelak dan azab berada di neraka. Nabi Ibrahim menagih janji pada Allah bahwa Nabi Ibrahim tidak akan dihinakan di akhirat kelak,
Maka ketika melihat ayahnya berada dalam neraka, Nabi Ibrahim merasa dirinya dihinakan. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirina, sesungguhnya aku mengharamkan surgaku untuk orang-orang kafir. Tsumma yuqalu ya Ibrahimu, kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, tahtari jelaika, coba lihat Nabi Ibrahim apa yang ada di telapak kakimu. Falyam zurfa idza huwa bidhihin murtatihin, maka tatkala Nabi Ibrahim melihat ke bawah ada seekor anjing hutan yang sangat kotor, fayukhadu biqawaimihi fayulqafinnar, maka tatkala itu Allah lemparkan anjing kotor yang hina itu ke dalam neraka. Ini adalah bentuk suatu penghinaan oleh Allah terhadap ayah Nabi Ibrahim, karena kesesatan Nabi Ibrahim tidak bisa dituntun oleh anaknya menuju kebenaran. Sifat Nabi Ibrahim yang ketiga yang patut kita contoh adalah menghormati tamu. Kita budaya timur kental dengan adab, etika dan sopan santun, termasuk saat menjamu tamu. Memuliakan tamu bukanlah hanya adab semata, tapi memang perintah Allah melalui Nabi Muhammad yang tentu memuliakan tamu bagian dari ibadah. Tentu tamu yang membawa kita kepada kebenaran, bukan tamu yang sebaliknya membawa kita kepada kemaksiatan. Bahkan Rasulullah menegaskan, salah satu indikator keimanan adalah dengan memuliakan tamu. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang diterima dari Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dhi jaruhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fala yu'dhi jaruhu, maka janganlah ia menghinakan tetangganya, maka ia jangan menyakiti tetangganya. Wa makana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim doifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut, dan barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Sehingga jelaslah, salah satu indikator keimanan adalah menghormati tamu. Ketika orang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim doipahu, titah Allah, hendaklah engkau muliakan tamu. Tetapi balik lagi, tamu yang membawa kita kepada kebenaran. Bahkan oleh Allah melalui nabinya disunahkan berbagai hal tentang tamu, termasuk menghidangkan makanan yang terbaik atau minuman yang terbaik. Bahkan ketika pulang disunahkan diantarkan sampai ke depan rumah, ditunggu sampai tamu itu tidak terlihat lagi. Itu bentuk sebagai bentuk penghormatan kita, takrim kita kepada tamu. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat memuliakan tamu. Bahkan di beberapa riwayat beliau diberi gelar Abu Difan, bapaknya para tamu. Mengapa disebut Abu Difan bapaknya para tamu? Karena Allah abadikan bagaimana sikap atau sifat mulia Nabi Ibrahim memuliakan tamu, yang kisahnya Allah tulis di dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 30. Hal ataka hadisu doifi Ibrahimil mukramin, sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammad cerita tamu Ibrahim, yaitu malaikat al-mukramin yang Allah muliakan. Idh dakhalu alaihi faqalu salaman, ingatlah ketika malaikat itu mengetuk pintu Nabi Ibrahim,
mengetuk pintu rumah Nabi Ibrahim dan mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Mereka mengucapkan salam dan orang-orang mereka bukan orang yang dikenal oleh Nabi Ibrahim. Bahkan menurut suatu riwayat, kejadian ini terjadi sekitar pukul 12 malam sampai jam 2 malam datangnya tamu itu. Tetapi kemuliaan sifat Nabi Ibrahim tidak bertanya dari siapa dari mana, tetapi justru mempersilakan dulu mereka masuk karena Nabi Ibrahim merasakan mereka capek, mereka lelah telah berjalan semalaman mencari alamat atau mencari seseorang. Farogo ila ahlihi faja'a bi'injlin saminin. Maka sebelum Nabi Ibrahim tanya kepada mereka dari mana, siapa, justru Nabi Ibrahim menyiapkan makanan yang baik. Ia kembali atau farogo, diam-diam dia pergi menemui keluarganya, yaitu istrinya. Faja'a bi'injlin saminin. Kemudian dibawanya daging sapu, sapi yang dibakar. Faqarabahu ilaihim. Lalu dihidangkan sapi bakar itu kepada mereka. Tetapi tamu itu berkata, qala ala ta'kulun. Mengapa engkau tidak mau makan? Fa'aujasa minhum khifatan. Maka Nabi Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Qalu la takhaf wa basyyirhu bi ghulamin alimin. Janganlah engkau takut wahai Nabi Ibrahim. Wa basyyirhu bi ghulamin alimin. Mereka datang membawa kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan lahirnya seorang anak yang alim, yang berilmu, yang baik, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam dari istrinya Siti Sarah yang sudah tua. Fa'abalit timra'atuhu fi sorotin. Kemudian datang istrinya dengan wajah tercengang, dengan wajah yang sangat kaget. Fasabqat wajhaha, maka ia menepuk-nepuk pipinya seolah-olah ini berada dalam mimpi. Waqalat ajuzun aqimun. Mana mungkin aku bisa hamil? Mana mungkin aku bisa memberikan keturunan untuk Nabi Ibrahim? Sedangkan aku ajuzun, seseorang yang lemah, seseorang yang sudah tua, seseorang yang payah, aqimun, juga mandul. Jadi ajuzun itu sifat mustahil bagi Allah, kebalikan dari azizun. Azizun maha perkasa, ajuzun lemah. Qalu kadzalika qala rabbuki. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Malaikat berkata kepada istri Nabi Ibrahim, demikianlah Tuhan berfirman, innahu huwal hakimul alim. Sungguh dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Disitulah kita lihat keteladanan Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Karena seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa memuliakan tamu adalah salah satu indikator orang beriman. Maka sifat yang terakhir, sifat yang keempat, yang empat kita teladani dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim pandai mengendalikan amarah, mempunyai kecerdasan emosional. Amarah adalah hal yang sangat sulit dikendalikan oleh semua orang, karena pada dasarnya manusia memiliki sifat marah walaupun terkadang tidak dengan kata-kata atau tindakan. Jadi kadang jelma ngambek teh lain ku omongan ku cicing oge kadang keur ngambek. Rasa amarah ini timbul karena adanya hal yang tidak sesuai dengan keinginan atau ada usik dari orang lain. Amarah ada dua, amarah yang terpuji dan amarah yang tercela. Bagaimana amarah terpuji? Amarah terpuji adalah ketika contoh agama kita dilecehkan, martabat keluarga kita dinodai, diri sendiri diusik dengan tidak sesuai syariat.
maka patut kita mengeluarkan amarah kita dengan catatan tidak semena-mena. Karena kita merasa direndahkan, maka kita perlu membela diri, apalagi yang direndahkannya agama. Kemudian ada pula amarah yang tercela. Amarah tercela ini kadang atau sering atau banyaknya membawa manusia kepada kehancuran. Dan tidak sedikit tindak pidana berawal dari amarah yang berujung korban. Banyak sekali pembunuhan terkadang bermula dari amarah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat syariat pentingnya menjaga amarah sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari yang diterima dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laisa syadidu bisuraati, bukanlah orang kuat itu orang yang pandai bergulat. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsahu dirinya indal ghadab ketika marah. Bahkan bukan hanya hadis Nabi yang menceritakan amal pentingnya menjaga amarah. Bahkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 135 dijelaskanlah bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa meredam amarah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqina, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Dijelaskan dengan tafsir bil ayat di ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra'i. Orang yang bertakwa salah satunya orang yang berinfak di waktu luang dan di waktu sempit. Wal qazimina al-ghayza, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nasi, dan orang yang bisa memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini ditegaskan bahwa orang yang bertakwa salah satunya qaziminal ghayz, orang yang mampu menahan amarahnya. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menahan amarah adalah ketika ia diusir oleh ayahnya bahkan akan dirajam. Tetapi ia bahkan mendoakan keselamatan untuk ayahnya dan tidak keluar sedikit pun kata yang tidak baik dari mulut Nabi Ibrahim. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat Maryam ayat 46 dan 47. Qala araghibun anta an alihatani ya Ibrahim. Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyan. Jika engkau tidak berhenti menasehatiku, maka aku akan merajamu atau engkau pergi sejauh-jauhnya dan selama-lamanya. Tetapi bukan dibantah oleh Nabi Ibrahim, justru doa yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim. Qala salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Sat astagfirullaha rabbi, maka aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyan, karena sesungguhnya Tuhanku kepadaku sangat baik. Hal ini adalah kecerdasan emosional yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu. Karena sesuai dengan syariat, beliau menuntun ayahnya kepada kebaikan. Ketika ditolak, dia hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita teladani. Semoga kita semua dapat meneladani sifat terpuji dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana tadi ada 4 sifat yang kita bahas. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim mempunyai ketauhidan yang kuat.
Yang kedua, Nabi Ibrahim menghormati ayah dan ibunya atau kedua orang tuanya. Kemudian Nabi Ibrahim memuliakan yang menjadi tamu. Dan yang terakhir, Nabi Ibrahim mempunyai kecerdasan emosional mengelola amarah. Sekian yang bisa disampaikan kajian tentang sifat Nabi Ibrahim. Ditutup dengan doa Nabi Ibrahim di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 82, Rabbi habli minasolihin. Ya Allah, masukkanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Rabbi habli hukman, Rabbi habli hukman wa alhikni bisolihin. Ya Allah, tuntunlah aku kepada kebaikan, berikanlah keturunanku habli yang baik, wa alhikni bisolihin, dan kumpulkanlah aku di lingkungan orang-orang yang berbuat soleh, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Aku lupali hadawa astagfirullahali walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.